Espera, espera, ahí, 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 venga. Boleh cerita sikit tak macam mana race 1 dengan race 2 tadi? Okay, race 1 tadi saya start P starting grid P10 dan saya finish P5. Saya sangat happy dengan race 1 saya. Dan saya rasa dengan race 1 tadi saya agak letih fighting dengan motor saya dan fighting dengan rider-rider yang lain. Ini adalah pengalaman yang berhargalah bagi saya untuk race di Europe. Dan selepas habis race 1, saya ada improve sedikit motor saya untuk ke race 2. Dan race 2 saya start P12 dan saya finish P2. Ini adalah saya sangat gembira sangat dapat podium di ETC. Ini adalah first time saya. Dan pada tadi race 2 saya feeling dengan motor baik dan saya cuba untuk fighting dengan diorang dan saya dapat P2. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada team saya Molau dan sponsor saya SSC Racing, ZK Racing dan family saya dan semua yang support saya. Okay, bye. This race, Hakim Danish is about to get his trophy for finishing in second spot, and a really good effort from him. That's his first podium in the European Talent Cup. Joel Esteban, he hadn't had a podium before today. He was able to pick up a race victory in race one. He's getting used to it now as well, Kiko. Another race win. He knows the procedure. He's getting used to lifting.